Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin Miftah babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pemirsa dimanapun Anda berada, Bersama kami kembali dalam bincang santai. Yes, Kali ya. ini kita masih ngobrol tentang sosok ulama besar Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habshi, -Habshi hmm. mu'allif Simtud Duror ya, pengarang hmm. kitab Maulid Simtud Duror. Hmm. Uh, beliau rahimahullah adalah seorang ulama besar yang muridnya tersebar ke seluruh penjuru dunia dan cucu-cucu muridnya uh, di Nusantara ini di negara Kesatuan Republik Indonesia sangat sangat banyak. banyak. Nah, Habib Muhammad ini merupakan cicit langsung ya. Hmm. Seperti yang sudah saya sampaikan Habib Muhammad bin Husain bin Habib Anis bin Habib Alwi bin Habib Ali. Bin Ali. Ya, yang kita bicarakan Habib Ali bin Muhammad hmm. Al Habsyi. Bib, saya mengajak Antum untuk nostalgia, yeah. flashback, flashback, yeah, yeah. flashback <laughs> tentang kehidupan orang-orang zaman lalu. Yeah. Yeah. Sementara kita ada di zaman now. Nah, zaman now. Karena kalau tidak kita bawa ini uh, kehidupan zaman lalu ke zaman sekarang, kita nggak bisa merasakan ya seperti yeah. apa itu sebetulnya yang terjadi di masa di, di masa, masa lalu. Itu. Apalagi ini tembok di belakang Antum udah mengingatkan zaman zaman dahulu. Zaman ya. dahulu, tembok kenangan. Tembok yeah. kenangan. Insyaallah saya kebetulan. Alhamdulillah pernah ke Hadramaut, hmm. walau hanya tiga hari Habib. Oh, ya, masya Allah, tiga, tiga hari. hari zi Ziarah, termasuk hmm. yang saya kunjungi adalah rumah tempat lahirnya Habib Ali Habib. Ya, di daerah kosam berarti di ya. Di kosam, ya. Ya, ya. Di masa itu ya, masya Allah saya masih waktu saya masih belia. Hmm. Ya sekarang saya kan sudah mas mas, mas, mas muda. Sudah mas sekarang. mas, mas ya. ya. Waktu itu masih, masih belia. Belia, hmm. itu uh, saya melihat. Kosam ini desa yang sangat terpencil, ya. Iya, desa sangat ter terpencil he. di Hadromaut. Ya, ya. arah kalau dari Tarim, kita mau ke ziarah Nabi Allah Hud. Nah. nanti di situ ada daerah kosam itu. Betul. Nah, kosam ini desa kecil di Hadromut satu provinsi di Diaman. Diaman, ya, Diaman, artinya... Kalau waktu saya ziarah saja itu masih terasa sangat terpencil, terpencil. apalagi 183 tahun yang lalu. Karena pemirsa, ya. Habib Ali Habsyi ini lahir tahun 1259 Hijriyah, hmm. 183 tahun yang yang lalu. Hmm. E, lahirnya di desa namanya Qosam, Kosam, ya, desa Kosam. Hmm. Habib, waktu itu Habib Muhammad ketika Habib Ali lahir kan Habib Muhammad tidak sempat. Uh, nemenin ibunya Habib, uh, Habib Ali ya, dan, dan nemenin istrinya ya. ya uh, uh. karena orang-orang Hadromad ini, uh, ulamanya selalu hidupnya dalam dakwah. Da dakwah, kalau uh, saya nggak uh, uh. salah, waktu itu Habib, Habib Muhammad ayah Habib Ali, ketika istrinya uh, uh. mau melahirkan, pas melahirkan, uh, uh. kebetulan lagi ikut pengajian hadir di rumah gurunya Habib Abdullah bin Hussein bin Bentuhir. bin Tuhir, ya, lagi uh, uh. di sana belajar itu ya, heeh, uh, uh. jadi... Uh, kenapa kok Habib Muhammad itu Habib Ali lahir di Kosam karena Habib Muhammad ini hidupnya untuk dakwah tiba hmm. tiba itu masuk ke satu daerah itu sudah masuk satu daerah jadi fokus fokus hmm. jadi uh, bukan sekarang kan mungkin ada tablik akbar dan lain sebagainya beliau tidak beliau ngajar sampai sekiranya orang di daerah itu mapan ilmunya dan sebagian yang kadang-kadang ikut pergi sama beliau untuk diajari nanti hmm. dikembalikan ke daerahnya untuk Dakwah ada di daerahnya masing-masing. Ketika itu ada di daerah kosam-kosam. Zaman zaman sekarang aja seperti ini Apalagi 183 tahun yang lalu nah, Insya Allah Habib nanti kita akan tampilkan itu Di monitor nanti ya yeah. Insya Allah kita akan tampilkan Pemirsa bisa yeah. lihat di tengah-tengah kajian kami ini uh, Rumah lahir Habib Habib Ali, Ali, Ali. Harsi, yeah. Yeah. Dan kira-kira kota kosam seperti apa Nanti Anda yeah. akan lihat di, di layar monitor Di tengah-tengah ya. yeah. obrolan kami ini Insya, yeah. Allah. <laughs> insya Allah Jadi bisa ano, bisa membayangkan Bisa, bisa apa? membayangkan jadi kita itu akhirnya diberi nama Ali Karena Kosam itu walaupun kota yang kecil dan terpencil di masa itu Namun di Kosam itu pernah ada seorang ulama yang punya keistimewaan yang luar biasa hmm. Yang keistimewaan ulama ini setahu saya belum dimiliki oleh Ustadz-Ustadz yang viewersnya jutaan di Youtube Masya Allah <laughs> Namanya Sayyidina Ali bin Alwi Khalid Qasam Senali bin Alwi khaliq Qasam itu beliau kalau sholat ketika tasyahud Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh menyebut niatnya kan nasalam untuk Nabi Muhammad maka mendapatkan jawaban langsung dari Rasulullah SAW wa alaika salam ya syekh Masya dan itu Allah. didengarkan Masya oleh makmum-makmumnya dan beliau tuh kalau ngucap salam belum ada jawaban diulang lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ada jawaban waalaikumsalamnya baru dilanjutkan. MasyaAllah, jawaban salam dari Nabi Muhammad SAW ya. yang didengarkan oleh oleh jamaah. Jamaahnya. Ya, mungkin ini pemirsa agak anu, agak ah masa sih. Oh, orang kok bisa <laughs> dengar apa jawaban salam dari Nabi Muhammad SAW bukankah Rasulullah sudah pindah ke alam barza? Ya, hmm. Kita ada di alam sini. Ya mungkin perlu dijelaskan Habib, sehingga hmm. tidak menimbulkan apa namanya kerancuan, kemudian tanda tanya besar. Ya, ya. Nah, kalau Ilmunya orang zaman sekarang aja bisa menjadikan kita yang ngobrol di sini didengarkan oleh orang di rumah masing-masing. Nah. Bahkan, banyak orang lihat langsung, apalagi ilmunya nabi dan ilmunya para wali. Masya Allah. Masa kalah sama ilmunya orang zaman sekarang? Masya Allah. Jadi, pemirsa, sedikit saya kasih gambaran ya, gambaran kehidupan para wali itu uh, menyerupai kehidupan para soha. Apa yang dimiliki oleh para sahabat itu dimiliki oleh para hmm. wali, wali Allah, awliya wa Jadi jangan samakan dengan kehidupan kita. Hmm. Ya. Pendengarannya wali, ya jangan samakan dengan pendengaran kita. pendengaran kita. Penglihatannya wali Allah, jangan samakan dengan penglihatan kita. kita. Para wali sedikit pun tidak melihat yang makruh apalagi yang, yang, haram. yang haram sebagaimana dikatakan sampai kalau mandi pun tidak melihat auratnya sendiri maka maksudnya Allah. alat vitalnya sendiri tidak di, dilihat, gak dilihat hmm. oleh Aulia masyhulin sangk yang menjaga pan, pandangan uh, pandangannya ini para wali Allah karena pandangan beliau beliau itu beliau persiapkan nanti untuk melihat Nabi Muhammad saw alaihi alaihi. Ya, hmm. untuk melihat keindahan di surga, di surga sehingga dijaga benar-benar hmm. pendengarannya juga dijaga benar-benar seperti Uh, yang kita temukan ketika para sahabat berada bersama Nabi Muhammad SAW, para sahabat bisa mendengar suara tasbih makanan yang lagi di dimakan, sebagaimana sebutkan hmm. dalam Sahih Bukhari diantaranya, wakunanas yeah, ma tasbioto am huwa yukal, kami hmm. mendengar suara makanan yang bertasbih, sementara makan itu lagi kami kami makan. itu juga pernah yang ketika Senaumar ngirim pasukan perang, hmm. Senaumar di Madinah. Nasi yasar ya, Jabal ya, yasar nah, Jabal. lagi khotbah Jumat. Lagi khotbah Jumat. Khotbah Jumat. Jumat. pasukan Jum perang sementara pasukannya ada di luar kota 500 kilo itu. Iya, jauh sekali dari dari posisi kota Madinah saat Jadi, itu. Jadi live live streaming nggak perlu pakai mic, nggak perlu pakai kamera, nggak perlu pakai internet ya. Gak perlu pakai kuota macam-macam nggak perlu Ulan, udah. Langsung gitu, Sina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Kemudian jangan lupa ada juga janji dari Nabi Muhammad SAW. Janjinya Rasulullah. Mm -hmm. Karena Rasulullah itu nggak mungkin uh, mengingkari janjinya. Man fil manal, ani ani fiil, ya, mm. Siapa yang pernah melihat Aku di alam mimpinya, mm. maka dia akan melihat Aku di alam jaga. Alam jake, Siapa yeah. melihat di alam mimpi, akan melihat di alam, alam, alam jaga, jake. sehingga e, tidak menutup kemungkinan mm. ada umatnya Rasulullah SAW mm. yang diberi kemampuan tersebut, bisa melihat dan mendengar e, suara Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijanjikan juga oleh Nabi Muhammad SAW. Dimanapun kalian berada, bersolawat dan salamlah kepadaku, karena sungguhnya solawat dan salam itu sampai kepadaku, dan aku menjawabnya. Aku menjawabnya, "Aku menjawabnya." Nah, jawaban Nabi ini ada, cuman telinga kita yang enggak, enggak mendengar. Ya, mendengar. Sementara Habib Ali bin Alwi Khalid Qasam, uh -huh. salah satu pendiri Desa Qasam itu ya, uh -huh. uh, yang pernah tinggal di Qasam di zaman sebelum Habib Ali Habsi uh -huh. orang-orang soleh terdahulu punya keistimewaan, kalau Atahiyat At dalam salam menjawab mendengar jawaban langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang menjadi salah satu alasan kenapa Habib Ali Habsyi hmm. dikasih nama Ali oleh gurunya ya. Iya. Ya. Ya, jadi yang ngasih nama gurunya Habib Muhammad ya. Iya, ya. Habib Abdullah bin Husin bin ya. Nah, ket... Jadi agar tafaulan, jadi agar istilahnya ngambil keberkahan dari ulama yang sudah ada, yang sudah pernah terbukti jasanya, ilmunya, akhlaknya, amalnya. Sehingga diharapkan dengan nama yang sama maka Habib Ali pun juga insya Allah mempunyai akhlak yang sama, amal yang sama, ilmu yang sama dengan pangkat yang sama, pangkat ya yang sama, yang sama, maqam ya. yang sama dengan Sayyidina Habib Ali bin Alawi Khalil Qasam. Nah, itu hal yang 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 wajar dilakukan oleh masyarakat ya seperti masyarakat ya itu pengen hmm. pengen anaknya punya suara yang bagus dikasih nama seperti nama penyanyi-penyanyi ada juga ya, <laughs> ya, ya seperti itu ada Betul juga ya <laughs> kalau pengen anaknya jadi jenderal kadang dikasih nama Sudirman karena <laughs> ya. mengenang Jenderal Sudirman ya macam-macam hmm. ya manusia ini ya. nah saat itu Habib, Al Habib Muhammad ayahnya Habib Ali lagi belajar di tempat gurunya kemudian dikasih tahu oleh seorang istrimu baru melahirkan hmm. terus ngomong sama gurunya wahai hey guru istri saya barusan melahirkan anak laki-laki tolong diberi nama. Hmm, yeah. nah, kalau saya nggak salah ingat begitu. Iya, yeah. kemudian dikasih nama Ali dengan tafaulan kepada Sina Ali bin Alwi Khalid Qasam. Jadi di, diberi nama itu di masjid, Habib ya. Di majelis, majelis. Di, gurunya langsung yang ngasih nama ya? Gurunya langsung yang memberikan. Kur, gurunya Habib Muhammad ya. Ya, gurunya Habib Muhammad bin Husin. ayahnya Habib Ali, Habib Abdullah bin Husin bin Tahir yang sering kita baca kalau di Nusantara ini kitab Sulamut Taufik gitu Habib. Hmm. Itu karya beliau. Cuma kadang dicetakan yang ada tuh cuma ada Syekh Abdullah Ba'alawi, gitu aja. Ada namanya Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Masya Allah. Ini tentang nama Habib Ali sendiri. Nama, Jadi nama itu waktu sendiri. proses lahir, ibunya Habib Ali, uh, Bapak Ba'alawi ya, saat itu sedang tidak bersama suaminya. Dan ini hebatnya wanita yang soleha. Ini pemirsa, Masya Allah. Mudah-mudahan bisa dicontoh oleh ibu-ibu uh, ya. Insya Allah. Uh, lebih ibu untuk menjadi wanita yang yang hmm. tegar wanita yang betul-betul nggak -betul komplain hmm. wanita yang nggak berkeluh kesah tapi bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk menjadi seorang ibu gitu ya yeah. tanpa hmm. harus mengeluhkan siapapun hmm. di zaman itu nggak pakai bidan nggak pakai dokter nggak pakai apa-apa hmm. melahirkan seorang bayi sementara suaminya lagi berdakwah itu nggak ada keluh kesah senang, yeah. senang, 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 senang senang saja senang senang saja juga bukan berarti kemudian suami Mau terus tidak dampingi istri yang enggak begitu ya. Yeah. Ini perlu diketahui suaminya lagi tuh tugas, tugas. seperti lagi tugas sekarang kalau TNI Polri lagi tugas keluar daerah, uh -huh. kadang istrinya apa namanya tidak sedang bersama ya. Yeah. Uh -huh. nah, ini pengorbanan seorang uh, wanita yang punya suami-suami bertugas di jalan Allah Taala bertugas okay. untuk negara, uh -huh. maka dibutuhkan. Nah hasilnya apa? Hasilnya karena emang sabar dan syukur mm -hmm. dikasih Allah anak yang luar luar biasa luar biasa bahkan sebagian ulama yang setelah Habib Ali setelah periode Habib Ali itu kalau menuliskan biografi Habib Ali mereka seringkali menyelipkan biografinya ibunya Habib mm. Ali juga masya Allah nah, jadi dikisahkan bagaimana ibunya Habib Ali itu seorang wanita yang dari kecil belajar dengan Habib Ahmad bin Omar bin Semit, hmm. ditarbiyah dengan seorang ahli dakwah, kemudian dinikah oleh seorang pria yang pria itu pendakwah dan mau. Masya Allah. Dan mau, karena pria itu rekomendasi dari gurunya. Jadi pasrah, jadi nggak nggak pakai uh, ta'aruf atau apa dulu, nggak pokoknya yang dibelikan sama guruku adalah itu pasti yang terbaik. Jadi seringkali diselipkan karena memang sosok Habib Ali ini tidak terlepas daripada Kedua orang tua yang luar biasa, ayahnya yang luar biasa dan ibunya yang juga luar biasa. Ini berarti ibunya Habib Ali udah siap untuk ditinggal terus sama suaminya ya, karena sadar di masa itu seorang pendakwah memang kalau udah ke satu lokasi bisa jadi berbulan bulan. Berbulan bulan, gak, bulan, -bulan, gak bulan ya? di sana ya, karena hmm. memang kalau sekarang seperti apa tuh, yang kalau orang lagi Uh, kumpul di, di hotel tiga hari. Itu namanya apa tuh? Saya nggak paham nama-nama ya, itu. Seminar-seminar gitu mungkin ya? Tiga hari atau ya? Workshop-workshop ya. atau? gitu ya, setiap ya. hari. Ini dulu para ulama kalau dakwah ya, si Seperti itu. Desa, ya, tinggal di sana, mm -hmm. sampai warga desa itu betul-betul bisa sholat, paham Bi agama gitu ya. agama, bisa baca Al-Qur'an. pindah ke desa ya? Desa yang lain ya. Ke lokasi yang hmm. lain. Dan istrinya siap punya suami yang seperti itu ya? Seperti itu. Ini istrinya memang sudah nggak dunia lagi nih, Kadang-kadang nggak -kadang ditinggalnya apa-apa? Masya Allah. Kadang-kadang nggak -kadang ditinggali apa-apa. Kalau orang zaman sekarang dinalar kan bingung ini suami seakan-akan nggak bertanggung jawab. Itu suami Allah hidup semuanya. Iya. Istrinya juga ridho, hidup ya. semuanya. Istrinya, istrinya ridho, hidup. dan alhamdulillah mereka anak-anaknya hidup semuanya dalam keadaan yang yang baik. Iya. Tapi kalau oleh perempuan-perempuan. Perempuan. Ini kadang ada yang ilmunya kurang terus apa namanya istrinya ditinggal saja udah tawakal sama Allah ridho sama Allah e, ya beda be, beda ya beda makomnya ini emang istrinya ridho dan siap, siap. kemudian memang suaminya juga ridho dan siap komitmennya bersama-sama seperti itu ya enggak ada keluh kesah sama sama, sama, sama sekali. sekali sama sekali sama. hasilnya akhirnya si ibu ini berdua uh, dengan anaknya membesarkan mm -hmm. anaknya untuk mengenal Allah SWT di desa yang terisolasi dari pergaulan luar nggak hmm. ada televisi, enggak ada youtube, enggak ya, ada macam -macam. tiktok, nggak ada, <laughs> ada whatsapp, g ya. ada WhatsApp ada Sehingga betul-betul <laughs> hanya dengan ibunya melihat hmm. figur ibunya yang toat yang sholat, yang hmm. baca Al-Quran, yang beralhak mulia dan seterusnya Sehingga betul-betul ibunya ini menjadi figur utama bagi anak ini untuk uh, mendekat pada Allah Subhanahu SWT hmm. Sementara zaman sekarang pemirsa kita ini agak bingung juga. Anak kita ini figurnya siapa ini? Yeah. Yang menjadi figur siapa? Alangkah menyedihkan kalau kita dijadikan figur sementara kita nggak benar. Mm -hmm. Dan lebih menyedihkan lagi kalau figurnya itu di luar sana dan nggak tersaring. Yeah. Yeah. Mm. Ini figur yang benar atau yang yang salah? Yang salah. Kalau begitu Habib melihat sedikit cerita ini berarti kunci keberhasilan dalam sebuah rumah tangga untuk mendidik anak, proses anak jadi orang yang luar biasa kuncinya adalah pada pada ibu. Pada ibu, hmm. insyaallah. Pada ibu, Habib Muhammad. Iya, ini tadi kita masih bahas Habib Ali uh, hmm. masa kecilnya namanya hmm. masih seputar ibunya lagi yeah. di desa. Nah, saya teringat juga akhirnya ayah Habib Ali di Mekah. Saat itu kan akhirnya tugas di Mekah ya. Tugas di Mekah. Di Mekah dapat laporan dari teman-temannya yang ada di dekat hmm. kosam sana, dekat desa tersebut. Kalau putramu ini orang yang cerdas, yang luar biasa, berbakat, ya sayang kalau tinggal di desa. Artinya saat itu dilihat ulama di desa itu sendiri yang melaporkan kami udah turunkan ilmunya ke anak ini anak kamu berbakat, ya tolong anak kamu ini dipindah ke kota yang lebih besar agar belajar pada ulama yang lebih, yang lebih, lebih, banyak lebih banyak ilmunya. Artinya ulama-ulama di zaman itu kalau melihat orang yang berbakat, ya datang berbakat berusaha untuk itu menjadikannya di, ya, diapresiasi, diapresiasi, semaksimal mungkin. Bahkan gak, sampai dulu kirim surat Enggak ada ya? Enggak, enggak ada Ini, wah ini saingan saya ini, ada enggak ada begitu ya? Anda bisa bayangkan uh, ya itu pem Pemirsa saya bisa membayangkan Setiap guru tuh sana Pengen muridnya lebih hebat dari dirinya Masya Allah. Setiap ayah pengen anaknya lebih hebat daripada dirinya Jadi ketika itu guru tersebut Memandang muridnya itu seperti Anaknya sendiri, bahkan Gimana caranya biar anak ini bisa belajar maksimal hmm. Enggak, akhirnya kan Dapat perintah untuk pergi ke Sebun Ibu kota Provinsi Hadramut, Sewon itu BPP ya? Iya Jadi dari dari Kosan disuruh pindah ke ibu kota Provinsi ya? Hadrumud, ya. Itu diperintah oleh uh, Habib Umar bin Hasan Al-Haddad. Cucunya Abdullah Abdul Haddad? Abdul Haddad insya Allah. Nah, jadi untuk... Itu dikatakan Muhammad bin Hussein itu menaati perintah itu karena di, dari sekian banyak alasan diantaranya karena berharap Kusnudin dari pandangan Haddadiyah ini katanya. Oh jadi pandangannya orang-orang yang, yang keturunan wali, wali, ya itu, pandangan orang soleh, iya. perhatiannya, prasangka baiknya. Prasangka baiknya. Akhirnya pindahlah ke Siwon. Namun sebetulnya tentunya perjalanan orang dulu kan nggak sama kayak sekarang. Kalau hmm. Kita kan mampirnya di rest area. Oh, uh, sebentar ya sampai sekarang ya. Mereka tuh punya rest area rohani Jadi mampirnya ke Siara, itu hmm. berjumpa dengan para ulama. Kemudian minta wasiat, minta ijazah, bahkan ada minta ilbas hmm. Jadi, di apa dipakaikan pakaian-pakaian sufi seperti itu hmm. di masa itu ala pada tokah alawiyah ya tentunya sampai akhirnya tinggal ada di, di Sewun dan ketika itu Habib Muhammad posisinya sudah ada di, di Mekah. Artinya walaupun masih kecil Habib Ali sudah dalam perjalanan itu udah sempat baca kitab, ya, ya. kitab, ya. ya kemudian baru sampai ke kota tujuan. Jadi mampir-mampirnya ini semuanya untuk dalam rangka proses cari ilmu juga Maksud ya? Proses cari ilmu juga. Masya Allah. Jadi memang indah ya orang-orang dulu. Jadi masanya itu uh, untuk ilmu. Sehingga Abdul Ibn Qasidahin mengatakan apa? Mawdhul fil ilmi wa Zamani. Berlalu waktuku dalam ilmu dan, dan takwa kepada Allah. Masya semua. Allah. Kita sangat jauh ya, Beb ya kita ini sudah mampir di rest area, kalau masuk satu kota mampirnya ke mall gitu. Nggak cari, cari tempat ngopi, tempat ya. ngopi <laughs> nggak ngopi cari tempat untuk orang-orang soleh. Ya mudah-mudahan kita bisa belajar dari pertemuan ini, pemirsa di mana pada berada, agar kita bisa mencontoh kehidupannya orang-orang soleh mulai dari masa kecilnya. Bagaimana peran seorang ibu dan bagaimana peran seorang ayah meskipun jauh, ya meskipun jauh masih terus mengontrol keluarganya, mengontrol anaknya, walaupun tugas di luar negeri ini ya, Tugas luar negeri dan belum ada WhatsApp, Facebook, belum dan ada sosmed ya, komunikasi masih terbatas. terbatas ya. Artinya terus menjaga lewat teman-temannya, bagaimana menanyakan kondisi anaknya, dititipkan keluarga pada teman, oh yang soleh, hmm. oh, teman yang alim, agar anak dan keluarganya ini betul-betul terjaga dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillah pemirsa. Uh, tak akan pernah puas kalau kita bicara orang-orang soleh, khususnya Habib Ali nah, Insya Allah kita akan lanjutkan pada episode-episode berikutnya. Doakan ya agar uh, kami diberi kemudahan dan antum juga diberi kemudahan untuk menyaksikan kelanjutannya. Dan mudah-mudahan tayangan ini bawa barokah untuk yang berbicara dan yang mendengarkan dan yang melihat kapanpun dan dimanapun dan bawa berkah untuk bangsa yang kita cinta ini agar semakin aman, semakin damai, semakin makmur. Uh, dan terhindar dari segala bencana dunia pun akhirah dan semoga corona ini segera diangkat oleh Allah Ta'ala uh, diberi gantinya kesehatan untuk semuanya disembuhkan yang sakit di antara kita dipanjangkan umur kita semua dalam kebaikan ketaatan keriduan kebahagiaan kesehatan dan kelak di akhir usia kita semua dengan husnul khatimah wa wassalam, amin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh